Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Kali ni saya nak tunjuk cara-cara nak menggunakan Power Director Android. Okey. Ini paling ringkas dan mudah. Kalau kita nak guna di PC tu, dia banyak sangat dia punya function tu. Jadi kita gunakan di di Android saja. Sekarang saya gunakan Power Director di Samsung Note 3. Okey. So sekarang kita nak masukkan kita punya video. So just klik kat sini. So dia akan keluar nama projek ni. Okey. Contohnya saya nak video pasal kucing saya. Manja nama dia. So kita boleh projek, kita perlu nak untuk buat yang wide kita ambil 16:9 ataupun untuk portrait 9:16. Kita ambil 16:9 lah. Okey. Ini. Okey. Okey. So dia akan keluar ni. Saya akan keluar ini untuk video, ni untuk gambar, ini untuk music lah. So kita nak masukkan sebelum tu saya nak masukkan intro dulu. Okey, saya nak pilih video. Ini ada video yang saya dah buat ni. So sekarang ni ini untuk kucing saya. Saya nak masuk dekat saya punya I am Muhammad Syam. Okey. Dekat saya punya ni lah. Okey. Kat Linda Zerify. Okey, Linda Zerify. Saya masukkan ni. Saya back balik. Okey. So saya pergi dekat kamera lah. Yang saya dah record tu. Okey. Okey. Ini yang saya dah record tadi. So ada 3 video. So saya ambil yang ni lah. 1, 2. Okey, kita masukkan. Okey. So kita back balik. Kita boleh tengoklah video kita punya video ni. Okey. Nama cucing. So bila saya play atas ni, sebab atas kanan ni play. So dia akan play intro ni. Okay, ni saya nak letak channel Zina Zerify dekat saya punya YouTube ni. Okay. Ini saya dah buat dekat sebelum ni. Ini boleh buat mana-mana. Okay. Terus. Oh, sedap tidur. Okay, saya stop dulu. So sekarang ni, ni di sini adalah macam mana kita nak masukkan transition. So sebila saya klik tekan je sini, tu dia akan keluar transition. So saya nak guna blur. Okay, saya klik campur. So dia akan masuk sini lah. So bila saya test balik, test dulu. So nampak okay. So transition ni kita boleh tengok antara ni. Okay. Ni pun ada satu transition. Kerja klik sini je. Okay. So kita pilih lah box cross. Okay, saya suka cross ni. Kita tengok dia punya macam mana jadi. Pas sikit. Okay, lepas tu ni pun kita masukkan juga. Okay, saya nak tukar, saya nak pakai blizzard. Kita tengok apa macam mana blizzard tu. Okay. Moga kasih gerak sikit. Kenyangan mandi dia ni. Richard! Orang tahu tengok diri dulu. Terpuling. Sudah banyak hal. Ini pun saya nak masukkan juga. Boleh masukkan box ke. Okay. Atau pilih mana-mana ya. Sesuai. Ngantuklah sangat. Okay. So ada berapa, ada buat tadi. So dah habis sana. Okay, habis dulu. Ada tolak je. Okay. So sekarang kita nak masukkan logo ataupun kita punya saya punya logo channel ni ataupun kita punya watermark. Saya letak je sini, mana-mana tak salah.
bila ada line-line biru ni, okey. So saya klik kat sini, ini adalah layer. Klik layer ni, so pilih image. So kita cari kat mana kita letak kita punya logo lah. Okey, dalam pictures ni. So saya ni saya punya logo channel. So saya nak pilih yang ni lah. Dia zero file ni campur. So dia akan close sini. So anda klik je dekat sini. Okey, so dia akan keluar lah. So kita klik dekat bahagian ni, arrow ni. So kita nak tolak, tarik talian. So untuk kasi besar dia lah. Okey, so ikut saiz dia. Okey, lepas waktu kita tekan atas dia ni, kita tekan atas dia ni, kita nak drag dia mana-mana, letak ke sementara sini. Okey, letak ngam-ngam tu. Okey, okey, tu siap kan. So di sini, tengok kat sini, kita ni ada dua bulatan ni. Okey, ini untuk kita drag, nak cari dia, nak biar dia berada pada keseluruhan ni lah. Okey, dan kalau di sini kita nak, kita klik sikit, kita tarik, kita nak start kat mana. Okey, bermula kat sini. Okey, dah habis dia punya intro tu, terus masuk dia, terus keluar lah. Okey, kalau video kita panjang, okey, kita nak tarik dia ni kan mungkin susah kan. Jadi agak-agak kita tengok video kita ni berapa lama, lebih kurang dalam 6 minit. Okey, 6 minit 40 saat. Okey, 6 minit. So kita dah tarik sampai 2 minit gitulah. So saya klik je ni. Saya klik yang dekat apa tu, tanda pencil depan ni. Okey. So kita duplicate 1-2 kalilah. Okey, kita tengok sampai sini. Okey, so dia kalau dia belum sampai ni, tak cukup sini, kita just klik tu, kita drag balik. Okey. So kita pun kalau kita pilih play. Ya, kat dia. Okey. Tunjuk logo. Bye. Okey. Okey. Lepas tu kita nak masukkan katakanlah kita nak masukkan tulisan. Okey. Kita nak masukkan tulisan di bahagian bawah ni. ataupun kita nak masukkan dia mula-mula tajuk ni. Kita nak masuk tajuk. So kita boleh letak kat sini juga. Mana-mana lah ni. Okey. Okey, so kita pilih layer juga. Kita ambil title. So kita boleh pilih macam mana dia nak intro title tu. Saya nak beli roller coaster. Submit roller coaster. So saya klik dekat sini, dia akan keluar lah. Saya beli power director tu. Okey, kita klik dekat sini untuk edit. Klik sini, so text designer. Jadi text designer ni dia akan keluar lah. Mana tak keluar boleh. Okey. Oh, so dah lambat sikit. Okey. So kita klik sini, kita macam biasa kita keluar. Okey, so saya nak masukkan tajuk. My cat. Ah, gitu. Ataupun Richard. Richard Parker the home cat. Bukan gitulah. Ataupun kita nak tulis semua depan dia huruf besar. Okey. So di sini dia masih, orang kata tak nampak. Kita nak tukar color dia, kita klik lagi sini. So kita ambil text designer lagi ni. So dia akan keluar gini. Okey. Saya nak font face ataupun dia punya outline, size outline. Nampak tu? Dia tebal tu kan.
sebab dia warna putih, so saya ambil hitam ataupun merah ataupun pink, orange, hijau, ni okey, saya nak biar nampak tu sikit, so ambil tu warna merah maroon gitulah. Okey, kita kasi nak kasi besar. Okey, ataupun kalau kita nak dia ada dua bawah sini tak boleh. Okey, edit balik, tag design. Okey, nak suruh dia ni apa tu, biar dia ada center, kita klik center sini. So dia akan jadi center lah. Kasi besar sikit. Okey. So kita klik sini, kita boleh tekan play. Oh, sedap tidur. Oh. Ha, okey. Lepas tu di sini kita nak biar dia terus keluar. Okey, kita tekan. Oh, sedap. Dia masuk dekat transition ni, jadi tak cantik. So kita kena biar depan sikit selepas transition tu. Oh, sedap tidur. Dia jadi besar, tak cantik. Kita tak panjang dia punya tu. Saya nak suruh dia nampak panjang dia punya apa tu. So saya letak sini balik. Okey, lepas tu saya kasi kecil dia. Tak bawah tu. Oh, tu. Cuba kita tarik balik. Kita play. Oh, sedap tidur. Okay. Oh. Saya nak set balik tak center ni. Okey, biar ada center sini. Okey, tu. Siaplah tu. Kan, tajuk dia dah siap dah. Okey, katalah kita nak sini, kita nak masukkan apa tu? Music. Okey. Kita klik balik sini, bahagian ni. Okey. Klik atas ni, bahagian yang ada tanda music tu. So saya nak cari dekat kita punya background music, tak masa dia tak dekat standard ni. Mana-manalah. Ni masa standard SD card ni. Okey, ni apa tu? Music yang saya dah simpan-simpanlah yang copyright tu. Okey. Kalau masuk copyright nanti kena reject dekat apa tu YouTube tu, tak boleh nak buat monetize. So saya nak masukkan music apa ni. Ini. Akan masukkan music ni. So kita klik je, kita tarik, saya nak drag biar dia berada di sama ni. Okey, so dia akan apa tu? Configure dia punya tu sound, dia add sound tu tengok berapa persen. Dan kita boleh tengok ni sampai mana sound ni. Okey, tadi 4 minit kan. Kita klik balik sini. Kita tak payah nak drag out terus. Kita klik ni, kita duplicate je. Okey, so dia akan sambung dah sampai habis. Okey, dia dah habis. Tapi kita nak sampai sini je. Okey, saya klik balik. Saya drag biar sama dengan garis biru ni. Klik atas dia. So kita ambil yang pisau ni, potong. Potong. Okey, sini ada. So yang depan ni, saya klik yang depan ni. Okey, saya klik yang sampah ni, buanglah. Okey, yang ini kita nak edit sikit, biar dia volume dia, biar dia fade out. Okey. Contoh saya boleh pilih. Bye. Okey. Kan? Dia mati slow-slow. Okey. Itu cuba saya pilih dari sini jelah. Panjang sikit sebab biar sempat baca kenapa tajuk dia. Okey, contohnya
Itu saja. Itu saja. Okey. Okey, kalau dah siap, kita boleh produce video atau save project dulu. Okey, lepas tu kita boleh produce video. Okey. Kita produce video, kita nak hantar ke mana? Nak hantar ke YouTube. So kita klik dekat share on YouTube. Okey, kita nak buat full HD. Okey, HD ke. Kalau full HD dia pergi dekat 1080p. Kalau HD hanya 720p saja. Okey, saya nak yang full lah. So klik next. Klik next lagi. Teruskan. Okey, so dia preparing. So lepas dia dia akan keluar convert video, lepas tu dia akan keluar balik apa tu YouTube. So ni akan biasa ambil, kalau video panjang dia akan ambil masa lah. Okay, so automatic dah, kalau siap dia dah convert tu, dia akan keluar YouTube. So kita send lah ke teman-teman, ataupun kita save dekat gallery untuk apa tu kita upload kemudian. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Thank you for watching. Kalau ada apa-apa ni, anda bolehlah type di ruang komen bawah. Okay. Thank you.